Halo teman-teman, selamat datang di Late Gaming. Siapa coba di sini yang sering solo rank? Pasti banyak kan? Samalah kayak gue. Nah, karena sering banget dapet keluh kesah dari kalian di kolom komentar, gue akhirnya buat nih tips buat kita para pejuang solo rank. Harapannya sih video ini bisa bikin kita tambah jago pas solo rank ke depannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, buat kalian yang baru di Late Gaming, yuk di-subscribe. Biar Late Gaming dapat terus memberikan tips-tips, tutorial, dan konten menarik seputar Pokemon Unite lainnya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Jangan salahin tim. Seperti yang kita tahu, matchmaking di Pokemon Unite itu masih nggak oke. Kenapa? Gua rasa karena mereka mau ngedepankan biar kita nggak nunggu lama. Tapi alhasil malah dikasih tim yang ranknya di bawah kita kadang. Jadinya timnya kurang oke. Tapi tipsnya nih, kalau kalian mau jadi pemain yang makin pro, salahin diri sendiri. Gini, ini bukannya berarti mereka nggak salah ya. Mereka mungkin tetap salah cara mainnya. Tapi kalau kalian mau cepet-cepet pro, salahin diri sendiri dan belajar dari hal itu. Kayak bagusnya kita ngapain ya pas kondisi tadi? Karena kita itu kan semakin sering main, semakin sering belajar. Contoh, positioning. Kita harus mulai mundur nih kalau keadaan A. Kita harus terus maju kalau keadaan B. Makro-mikro gitu pasti kelatih tuh. Buat yang nggak tahu, makro itu gambaran besar permainan, biasanya penguasaan map. Contoh, kita jadi tahu kapan Dreadnought keluar, musuh kira-kira di mana, jadi tahu kapan harus mulai ganking, dan lain-lain. Kalau mikro lebih fokus ke hal yang spesifik, salah satunya Pokemon kita. Kita jadi makin ngerti kapan harus maju terus, kapan harus mundur, di saat Pokemon kita sama lawan dalam keadaan apa nih. Itu sesuatu yang dilatih ya. Jadi sering-sering aja mainin Pokemon itu, nanti mikro kalian pasti kelatih. Nah, balik lagi. Kalau kalian nyalain diri sendiri dan cari solusi atas masalah tersebut, itu kalian pasti bakal jauh lebih cepat belajarnya. Ketimbang kalau nyalain orang lain aja. Jadi pro-nya bisa lebih lama tuh kalau nyalain orang. Selalu berasumsi kalau teman kalian gak bakal bantu kalian di posisi apapun. Karena kalian gak punya kontrol kan atas permainan mereka. Tips nomor 2. Pilih Pokemon yang oke buat solo rank. Ini nih yang lumayan penting. Karena contoh, kalian pakai Eldegoss. Bagus sih, dan berguna banget. Tapi kalau timnya bagus ya. Kalau timnya jelek, wah jangan harap deh. Kalian bakal susah banget buat balikin keadaan. Intinya sih, coba pilih yang bisa kasih damage lumayan ke musuh. Lebih bagus lagi kalau pakai Pokemon yang bisa nyolong objektif. Kayak punya move-move yang bisa nyampah buat dapetin Dreadnought, Rotom, atau Zapdos. Karena tahu sendiri kan, kalau berhasil nyolong Zapdos bakal bisa ngubah keadaan banget. Lain cerita kalau pakai defender atau supporter, mereka bergantung banget sama timnya. Nah, ada case. Gue pernah tuh pakai Snorlax, terus nyerangin Dreadnought sendirian karena udah dikasih signal gather here gitu, masih nggak nurut teman-teman gue. Akhirnya nyerang sendirian kan? Kan otomatis lama matinya. Akhirnya tinggal dikit lagi tuh darahnya si Dreadnought. Apa yang terjadi? Dicolong lawan. Karena nggak ada teman satu tim yang bantu. Nah, kalau seandainya waktu itu gue pakai Greninja, pasti bisa dapet tuh Dreadnought-nya. Tapi nih, daripada kalian bingung harus pilih Pokemon yang mana, gue udah buatin video sih. 8 Pokemon meta apa aja yang cocok buat solo rank, beserta tier lengkapnya. Gue taruh linknya di deskripsi ya. Tips ketiga, selalu fokus dengan Dreadnought. Setiap saat Dreadnought keluar, harus banget kalian dapetin. By the way, gue mau minta maaf nih, gue pernah bilang di video gue yang ini, kalau kita bunuh Dreadnought-nya sebelum Zapdos, kan kita dapat experience sama shield. Di video itu, gue bilang Dreadnought juga kasih debuff, jadinya damage kita ke Zapdos berkurang. Tapi ternyata patch terbaru udah ngehapus itu, jadi udah nggak berlaku tuh debuff-nya. Karena itulah sekarang nggak usah dipikirin ini Dreadnought yang mana, karena semua Dreadnought bakal kasih kita buff aja, udah nggak ada debuff. Dan untuk meta Pokemon Unite yang sekarang, bos Pokemon yang paling penting selain Zapdos ya, itu Dreadnought. Dreadnought pertama bakal naikin level, dan kemungkinan besar bakal unlock Unite Move ke semua Pokemon di tim kalian. Alhasil dari sana, tim kalian udah lebih kuat duluan. Jadinya bisa ada snowball effect bagus buat tim kalian. Makin lama, level tim kalian akan lebih unggul jauh dibanding lawan, dan itu bisa bagus banget buat pertandingannya. Jadi, walau tim kalian kurang pintar mainnya, tapi karena level mereka lebih tinggi dari lawan, mereka bakal lebih kuat kan? Jadi kemungkinan mereka kill musuh juga lebih gede. Tips keempat, harus ngerti power spike. Jadi setiap Pokemon itu punya keunikan masing-masing.
Ada yang kuat di early game, ada yang kuat di late game, ada yang kuat terus-terusan, beda-beda tuh. Nah itu harus dipelajari Pokemon mana yang mana. Contoh, kita main jadi Absol, dia itu early game kuat banget kan? Terus tim lawan yang jadi jungler tuh, itu si Talonflame, dia itu kuatnya di late game. Nah pas mulai game, mending gua langsung ke jungle musuh, karena Talonflame gak bakal sanggup ngalahin Absol di awal. Jadinya kita jauh lebih unggul kan di awal itu. Alhasil bakal snowball effect lagi tuh. Talonflame bakal kepayahan banget, susah naik level. Alhasil gak kuat-kuat tuh si Talonflame. Terus kalau di tim lawan ada Gardevoir, dia itu juga Pokemon late game kan. Nah kalian harus agresif tuh bunuhin Gardevoir sampai menit kelima, biar naik levelnya susah. Akhirnya dia gak kuat-kuat kan dan levelnya ketinggalan jauh. Nah info-info gini kan penting ya buat jalannya game. Nanti gue bakal bikinin video guide lengkap tentang Power Spike ini. Subscribe Light Gaming ya, biar kalian bisa langsung nonton pas videonya rilis. Alhasil cepet makin jago deh di game nanti. Tips berikutnya, selalu farming. Kadang ya, kalau gue lihat ada beberapa pemain setelah di awal bunuhin Pokemon liar, mereka fokus ke kill-kill aja. Padahal di Pokemon Unite, experience itu penting banget. Karena progres di game ini cuma leveling, gak ada fokus gold kan. Kayak jungler, jangan dianggurin tuh Pokemon di jungle. Kalau udah respawn lagi, harus buru-buru dihabisin lagi, karena bisa ngaruh ke level teman-temannya juga. Kecuali kalau mau fokus push, terus farming Pokemon liar di teritori lawan, ya monggo. Tapi kalau enggak, terus fokus farming buat naikin level aja. Bahkan ada kejadian di mana tim yang nyolongin jungle musuh tetap lebih unggul ketimbang tim lawannya yang dapat semua Dreadnought. Tapi balik lagi, tetap usahain dapat Dreadnought, tapi jangan anggurin jungle sendiri karena itu juga penting. Tips ke-6, jangan sombong. Gini, kadang kalau kita unggul banyak kill nih sepanjang game, jadinya kita over PD kan, suka berani maju-maju sendiri, akhirnya malah mati. Nah jangan sampai kalian mati di menit-menit mendekati Zapdos, karena kalau mendekati Zapdos kalian mati, itu lumayan lama tuh responnya. Alhasil kalian malah nggak bisa ngapa-ngapain buat dapetin Zapdos. Belum lagi ditambah, lawan yang bunuh kita tuh, karena level kita tinggi kan, dia jadi naik level juga gara-gara bunuh kita itu. Jadinya dari yang tadinya level tim kita unggul, cuma karena kita kebunuh nih, level Pokemon lawan itu jadi lumayan imbang sama level tim kita. Jadi blunder lah pokoknya. Tips terakhir, tetap bersenang-senang. Jangan dibawa pusing, walau kadang gue juga sih, suka pusing kalau habis lulus beberapa kali. Tapi intinya gitulah, kita mau main itu kan mau refreshing, jangan diambil pusing. Bahkan Pokemon Unite ini lumayan ringan kan dibandingin MOBA lain. Jadi yuk coba belajar jangan ambil pusing, karena nanti berdampak ke performance kita. Kalau kita udah stres di tengah-tengah pertandingan, alhasil permainan kita jadi asal-asalan kan. Nah bakal jelek juga buat performance tim kita. Dan intinya lagi, jalanin tips-tips yang udah gue sebutin tadi. Harusnya banyak membantu kalau dilakuin dengan benar. Tapi gini, apa sih sebenarnya yang kalian buru-buru mau naik rank biar teman-teman setimnya lebih bagus? Percayalah, selain musuh-musuhnya juga makin jago, tim yang gak bagus tetap aja ada, padahal udah ultra atau master. Pokoknya have fun aja deh, belajar terus di rank yang sekarang, jangan terlalu diambil pusing. Itulah tips-tips yang bisa gue kasih untuk para pejuang solo rank. Semangat terus, semoga bisa cepet naik rank ya. Dan kalau kalian ada tips tambahan, monggo ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga buat support Light Gaming terus dengan like dan subscribe, biar Light Gaming bisa terus memberikan tips-tips, tutorial, dan konten-konten menarik lainnya. See you on the next video!